Oke guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi sama gue Ambon. Kali ini gue lagi berada di kawasannya pusatnya kota Medan. Tepatnya itu gue berada di lapangan Benteng guys. Dan di sini ramai banget karena mau ada malam pergantian tahun dari tahun 2023 ke 2024. Pokoknya ini udah ramai banget. Ini semua masyarakat Medan semua kumpul di sini guys. Ini gokil, dan gua pikir cuma hanya di Jakarta doang yang seperti ini, dan ternyata di Medan itu lebih rame dibanding Jakarta. Ini baru beberapa masyarakat yang kumpul di sini. Ini karena masih sekitar jam 9:30, jadi belum terlalu rame guys. Nanti mulai-mulai rame dan padatnya itu udah pasti sekitar jam 11 malam hingga 11:30, itu udah pasti rame banget. Dan ini di sini juga ada festivalnya, juga ada panggung hiburannya, terutama ada band utamanya nih ya, ada Raja, sisanya ada band-band pembuka-pembuka lainnya guys seperti biasa, dan juga ada giveaway dan door prize dari pemerintahan kota Medan. Oke, sekarang gue udah masuk ke dalamnya, kita lihat-lihat di sekelilingnya ada apa aja, dan ternyata di sini masih ada banyak-banyak bazar festival dan makanan-makanan lainnya. Ada apa aja di sini? Kita langsung saja keliling di sini dan tetap ikutin terus. Gue Ambon di Otman Media Kreasi Indo, spesial keliling kota Medan dan tahun baru 2023-2024. Let's go!
baru. Semoga kita sehat selalu dan selalu dipermudah dalam sekarang di 2024. Mantap. Thank you.
Oke guys, sekarang kita udah selesai di acara malam tahun baru untuk pergantian tahun 2023-2024. Oke, lanjut. Sekarang kita mau arah balik lagi ke penginapan, ke hotel, untuk istirahat. Dan tadi seru banget di lapangan benteng ini, ternyata di malam tahun baru tadi itu ramainya luar biasa, sampai jalan ditutup total di sekelilingnya dan semua menjadi parkiran motor. Itu ramai banget guys, ini sepanjang jalan ini, di sekeliling taman benteng ini tuh semua jadi parkiran motor guys, dan parkiran mobil juga terutama. Itu keren banget. Dan tadi juga nggak ada yang namanya festival kembang api, tapi yang terjadi pada saat malam pergantian tahun itu adalah menjadi pesta atau festival drone. Wah, itu keren sekali. Nanti pokoknya gue bakal tampilin di cuplikannya di YouTube Otman Media Kreasi juga. Oke, waktunya gue balik ke hotel untuk istirahat, karena besok masih ada lagi kunjungan-kunjungan di kawasan Medan guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya channel YouTube Otman Media Kreasi lo. Gue Ambon pamit, dan tetap saksikan terus Otman Media Kreasindo spesial keliling-keliling kota Medan. Bye!